Hey semua, balik lagi sama gue ya. Kali ini gue akan bagikan cara donasi atau zakat atau berbagi di aplikasi Kita Bisa. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe karena gratis. Bagi yang belum tahu, Kita Bisa itu apa? Kita Bisa itu adalah aplikasi buat kalian donasi atau apa. Ini ya, aplikasi donasi buat zakat juga bisa, buat kalian memberi itu juga bisa. Kalian bisa download di Play Store Kita Bisa. Terus untuk cara donasinya kalian tinggal buka aja. Kemarin gua udah bikin ya video cara isi saldonya, video kemarin. Kalian bisa tonton juga itu kalau nggak tahu isi saldonya gimana. Saldonya udah gua isi nih 104.000 sisanya. Untuk cara donasinya kalian tinggal pilih aja. Ini kan ada donasi, zakat. Ini juga bisa yang di bawah ini. Kalau kita sekarang coba zakat aja ya. Nah ini. Ini banyak pilihan. Kalian bisa pilih yang mana ini di bawah ini. Atau saluran. Saluran juga bisa ini salurkan. Nah. Untuk salurkan ini kalian tinggal pilih aja ini. Mau donasi berapa? Minimal donasi 1.000 ya. 1.000 ini. Nah. Terus kalian pilih lembaga ini banyak pilihan ya lembaganya, mau dompet dufa, rumah yatim, udah seperti itu. Terus kalian tinggal pilih aja, sembunyikan nama saya anonim, anonim itu ya nama kalian, namanya anonim ntar. Terus kalian tinggal pilih aja ini dompet kebaikan atau apa, ini kan ada pilihannya ini. Untuk donasinya mau Dana, Shopee, Genius, GoPay. Kalau gue kan udah isi dompet kebaikan, jadi pilih dompet kebaikan aja. Terus tinggal tunaikan sekarang. Ini kan sebagai contoh saja, gue jakat 1.000 ya, saldo gue 104.000 dan gue jakat 1.000. Ini hanya sebagai contoh. Terus tunaikan sekarang. Dan itu udah selesai. Dan saldo gue sisa 100.000, 3.000 ya. Contoh lagi zakat, kalian pilih zakat kalau mau zakat. Terus contoh ini zakat untuk mengasuh anak yatim. Nah, terus kalian tinggal pilih zakat sekarang. Terus kalian masukkan saldonya berapa gitu. Contohnya 5.000. Sembunyikan nama sebagai anonim kalau kalian mau, tambahkan tulisan apa jika kalian mau di bawah sini. Semoga berkah gitu juga bisa. Ini hanya sebagai contoh. Yang tadi kan gue sembunyikan, sekarang gak gue sembunyikan. Terus lanjut pembayaran. Nah itu udah selesai. Kalian tinggal cek aja. Tadi kan di sini. Itu ada nama kalian ntar di bawah sini. Mana ya? Gak kelihatan ya. Oke, nggak kelihatan ternyata. Kita coba yang lain aja ya. Yang ini rumah yatim ini. Zakat sekarang coba 5.000. Terus kita tulis semoga berkah. Ini hanya sebagai contoh saja. Terus lanjut pembayaran. Oke, udah selesai. Nanti rumah yatim ya. Gak bisa ya, gak keluar ya. Ini yang donasi gue coba tadi 1.000. Yang biru itu kalian ya. Biasanya kita coba yang lain aja, yang ini donasi ini. Nah ini di sini kalian bisa pilih, maksudnya kategori. Kalian pilih kategori, itu ada banyak pilihannya. Mau yang kalian donasi beri ke difabel atau menolong hewan, balita dan sakit, lingkungan, terserah kalian suka yang mana. Coba aja lingkungan. Nah ini muncul semua ini lingkungan. Bantuan air bersih, hijaukan Indonesia dengan patungan pohon. Nah kita coba yang hijaukan Indonesia dengan patungan pohon. Kalian tinggal masukkan mau donasi berapa. Sebagai contoh lagi kita isi 5.000. Kita nggak anonim ya, biarkan aja. Terus tulis apa gitu kalau kalian mau.
Hanya sebagai contoh, terus lanjut pembayaran. Nah, itu udah selesai ya. Sama-sama. Biasanya sih muncul di bawah sini. Tapi nggak tahu kenapa nggak muncul. Kita coba donasi yang nggak perlu kasih ini apa tulisan di bawahnya, komentar di bawahnya. Hanya sebagai contoh lagi aja. Terus udah. Lanjut pembayaran. Gak bisa ya, itu ada maksimalnya kalau donasi yang jumlah yang sama. Kita coba lagi mau donasi apa sekarang. Coba aja bencana alam. Nah ini kita coba donasi ke uluran tangan untuk korban banjir, donasi sekarang. Dan kita coba 5.000 lagi. Terus lanjut pembayaran. Seperti itu sih caranya. Sangat mudah kan ya? Biasanya sih muncul di sini ya. Ini kan akun ya. Biasanya muncul nama kalian, tapi nggak tahu nama gua nggak muncul. Nah ini. Nara Aditya Mita itu. Kalau biasanya ada tulisan apa gitu juga ada muncul. Nah ini semoga bermanfaat. Ini kan ada tulisannya semoga bermanfaat. Tadi itu keterangan yang di komentar tadi. Kalau anonim ya nanti jadinya anonim seperti itu. Terus kalian juga bisa lihat di sini terbanyak. Terbanyak itu apa bang? Ya jadi yang donasi paling banyak. Terbaru terbanyak nih. Orang yang donasi paling banyak nih. 37 juta. 25 juta, 20 juta, 14 juta, gila nggak tuh? Saking banyaknya ya. Coba kita ke masjid. Masjid juga sama kalau ke masjid kategori. Terus kalian ke infrastruktur. Infrastruktur. Nah ini ada masjid atau pembangunan apa itu. Seperti itu ya. Untuk masjid nih caranya ya, kalian tinggal donasi aja, sama aja mau donasi berapa, minimal 1.000 ya. Kalau maksimal gua nggak tahu, tadi yang ada yang donasi 50 juta 30 juta gua lihat. Tinggal pilih aja berapa, contohnya 5.000 gitu. Sembunyikan anonim kalau nama kalian ingin ditulis anonim. Ditulis anonim itu yang tadi ya, anonim semua itu. Terus lanjut pembayaran dan udah selesai. Untuk isi saldo dompetnya, gua udah bikin videonya ya di channel gua, kalian bisa cari aja. Oke, caranya seperti itu ya. Apalagi ya? Donasi udah, yakat udah. Apa yang belum? Oh, ini. Kalian bisa cari juga di sini ya pencarian ini. Ini kalian bisa cari contohnya masjid. Terus kalian pilih script. Nah ini muncul semua masjid ini atau covid. Nah ini juga muncul semua ya, kalian bisa donasi atau zakat ya, seperti tadi lah intinya, seperti itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa ya.